Yuk kita lihat penambangan batu bara ini apakah mengganggu sawah-sawah di sekitarnya. Desa di Kutai Kartanegara ini memiliki beberapa hamparan sawah yang cukup luas. Konon katanya dulu daerah ini adalah lumbung padi. Tapi dalam beberapa tahun belakangan ini, penambangan batu bara menjadi marak di daerah ini. Jadi, mari kita lihat sebagian dari kegiatan penambangan tersebut. Ini sepertinya penambangan rakyat. Apakah legal atau ilegal? Saya tidak tahu. Di bawahnya ada kebun-kebun dan ada sawah. Ini adalah desa yang indah, dikelilingi persawahan. Tapi jauh di sana terlihat tanah yang dikupas untuk penambangan batu bara. Mari kita lihat lebih dekat. Di sekitar lokasi penambangan ini juga hamparan sawah yang luas. Ini adalah penambangan milik perusahaan. Seberapa serius dampak penambangan ini terhadap sawah-sawah di sekitarnya? Bukan tujuan video ini untuk menjelaskan. Hanya bisa diasumsikan bahwa sampai pada batas tertentu dampak itu ada. Bagaimana menurut Anda?